Selamat bertemu kembali sahabat pecinta buku Ende atau penyanyi HKBP, terutama sahabat pelayan song leader di gereja HKBP dimanapun berada. Ya, kembali saya akan memberikan satu panduan menyanyikan buku-buku nyanyian yang akan kita bawakan pada kewaktian minggu ketiga setelah Trinitatis 25 Juni 2023 ini. Sebagaimana diusulkan dalam buku Ippolani Jamita HKBP. Ya, untuk kali ini saya akan memberikan review atau catatan dalam setiap lagunya yang mungkin bisa kita perhatikan supaya kita dapat menyanyikan lagunya lebih tepat. Oke, langsung saja ke buku nyanyian nomor 453. Untuk lagu ini mohon diperhatikan penekanan pada not bernilai 1/16 supaya jelas ya. Not 1/16 ini biasanya terkesan seperti melompat-lompat seperti itu. Oke, kita mulai saja buku nyanyian nomor 453. Kita nyanyikan dengan tepat saja ya, buku nyanyian nomor 216. Oke, langsung saja ya. Selalu
saya pikir karunia nianya sekali menyanyikan ternyata persis satu-satu suku kata. Kasih karuniaku. Oke, saya rasa lanjut saja ya untuk diperhatikan dari tadi pada ayat yang keduanya saya sudah nyanyikan dengan tepat. Buku nyanyian nomor 178. Nah, ini ada catatan yang pertama, kita nyanyikan tepat menyanyikan apa not-not seper 16-nya seperti yang lagu yang pertama tadi. Seperti agak dientak-entak. Pam 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 pam. Seperti ini menyanyikannya. Terus nada yang perlu diperhatikan. Ta ta ta. Gitu langsung ya, bukan ta 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 pada referennya. Sama la la la, bukan pam pam pam. Langsung aja. Ta ta ta. Oke. Itu saja catatannya, notes per 16 dinyanyikan dengan tepat. Kemudian pada refrennya itu ta ta ta, langsung aja, bukan ta ta ta, dan ta ta ta, bukan ta ta ta. Seperti itu ya, sering kita dengarkan banyak yang menyanyikan seperti itu. Buku nyanyian 178. Yesus memanggil aku, ingat kesalahanmu, dosa semua, hutang dosamu dihapuskan di basuh darahnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Oh, ini kenapa hanya satu ayat? Ya, mungkin ada kesalahan teknis ayat tiganya. Tapi ya sudah, kita lanjutkan saja. Ayat 3-nya nanti disesuaikan saja. Kita lanjut ke buku nyanyian nomor 238. Ini catatannya, lagunya mengalir aja tanpa apa? Tanpa ada nada-nada yang dinyanyikan panjang. Ta 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 ta. Ta 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 ta, gitu. Oke, kita langsung saja. Karena nyanyinya tanpa nada panjang, apalagi not kosong untuk tarik nafas, jadi teknik mencuri nafas atau bernapas dengan serba singkat sangat dibutuhkan untuk menyanyikan lagu ini. Buku nyanyian 238 ayat 1 dan 7. Oh,
Sekarang kita ke nomor 202. Di sini saya ingin memastikan yang pertama nanti pada nada panjang 4 ketuk ditambah 1 nol berarti kita diam. Persis dinyanyikan, jangan kurang, jangan lebih. Kemudian perhatikan nada ta 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 ta, itu yang benar. Sering kita menyanyikan, banyak orang menyanyikan ta 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 ta, bukan fa mi re tapi mi fa re. Ta 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 ta, itu yang benar ya. Ta 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 ta, itu salah. Rasanya sih memang lebih enak, tapi itu tidak benar. Oke, buku nyanyian nomor 202. Tadi diperhatikan ya. Mohon maaf sebentar. Saya kembalikan nada dasarnya dulu. Oke. Perhatikan nada panjangnya. Tuhanlah sumber kekuatanku, ku sungguh mengasihimu. Dengan segala perbuatanku, dengan segala memastikan nada pada refrennya ya. Coba kita lihat dulu lagu nomor 443. Ini saya memprediksi 90% kita tidak tepat benar menyanyikan lagu nomor 443 ini, hanya sedikit saja yaitu pada refrennya. Kemurahannya dan berkatnya, pasti kita menyanyikan seperti itu. Kemurahannya dan berkatnya, bukan begitu pada kata dan berkatnya. Kemurahannya dan berkatnya, la sol la sol dan berkatnya. Ya, sekali lagi yang benar ini. Kemurahannya dan berkatnya, bukan dan berkatnya. Kenapa kita salah menyanyikan lagu ini? Yang pertama, karena memang lebih gampang dan lebih enak menyanyikan langsung la 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 sol. Kemurahannya dan berkatnya lebih enak, lebih gampang.
Terus yang kedua dipengaruhi refren yang pertama. Karena kan kita nyanyikan refren yang pertama. La 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 la. Memang di situ nadanya la-nya datar. Tan dan dan. Mari saksikan kasih Tuhan. Di situ memang la 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 sol kasih Tuhan, bukan la sol la sol. Tapi yang kedua dan berkatnya. Ya, mohon diperhatikan ya. Kadang-kadang kita salah-salah dikit lebih enak enggak apa-apa gitu. Oke? Okay? Terus yang catatan sedikit juga yang bagian akhirnya ada juga yang menyanyikan gini. Pujilah Yesus selamanya. Memang lebih enak karena terkesan lebih dapat klimaksnya. Tapi sebetulnya enggak ya. Pujilah Yesus selamanya. Selamanya bukan selamanya. Selamanya itu yang benar. Oke, langsung saja sambil diperhatikan nanti saat kita menyanyikan lagu buku nyanyian nomor 443. Saya sesuaikan nada dasarnya sesuai dengan aslinya. Di musik box ini dari C kita nyanyikan harus dari F sebagaimana mestinya. Oke? Kepadamu aku bahagia.
tiba di rumahku. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada tandanya kuasanya, kemurahannya dan berkatnya. Lagu ini memang hanya 3 ayat. Oke, sekarang kita ke lagu terakhir buku nyanyian nomor 719. Untuk lagu ini catatannya adalah harap dibedakan buku nyanyian nomor 719 dengan buku nyanyian nomor 718. Jadi nadanya begini untuk 719. La 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 la. Di situ satu ketuk yang terakhir, dua ketuk terakhir itu satu ketuk. Sekali lagi. La 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 la. Sementara kalau nomor 718 la 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 la. Di situ cepat ujungnya. Hanya beda di ujungnya saja. Jadi kita pastikan kita menyanyikan nomor 719 di mana pada ujungnya satu ketuk. Terus yang kedua catatannya, bidiklah dengan tepat nada mi dan sol. Mi yang tinggi dan sol satu oktav di bawah. Na 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 na. Na 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 na. Oke, supaya tidak salah ya, kita mulai saja buku nyanyian nomor 719. Mau ikut-ikut saya.
Bapak, demikian dulu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ini bisa dipakai sebagai referensi untuk belajar secara mandiri, khususnya sahabat pelayan pemandu pujian atau song leader di gereja KBP masing-masing dalam versi bahasa Indonesianya. Ya, peran song leader sangat penting, namanya juga memandu pujian. Dengan lagu yang kita bawakan dengan benar, suasana kebaktian, ibadah kita pasti menjadi lebih baik dan semua jemaat juga bisa menikmatinya. Nama Tuhan dipermuliakan. Sampai bertemu kembali. Salam sehat. God bless you. Bye.